pernah jadi ketua KMAD dulu waktu masih mahasiswa, kemudian udah pernah jadi sekjen BEM. Selain itu juga pengalaman organisasi itu ternyata sangat penting ya Pak ya di dunia pekerjaan, karena kan di organisasi juga belajar bekerja, belajar dengan tim seperti itu ya Pak ya. Iya betul, ini sangat saya rasakan. Manfaat dari organisasi itu ya, pada umumnya dirasakan nanti setelah selesai berorganisasi. Nah ketika berorganisasi, barangkali sering kita mengeluh kan, mahasiswa kan, sibuk sekali, habis waktunya, kok rasanya tidak ada manfaatnya, kok saya rasanya sia-sia ikut organisasi. Ketika masih capek saja, rasanya lelah gitu kan, dan sebagainya, bahkan kita berkorban materi, mungkin kan uang yang tanpa kita rasa kita keluarkan di dalam berkegiatan itu kan. Tapi yakinlah bahwa apa yang dilakukan pada saat ketika mahasiswa itu nanti akan sangat bermanfaat ketika sudah masuk dunia kerja. Kita nggak canggung lagi kan ketika kita menghandle suatu kegiatan-kegiatan kan di dunia kerja kan, misalnya jadi kepanitiaan kan, jadi kepanitia, misalkan biasa itu kemudian jadi host, jadi MC seperti Laksmi sekarang, itu nggak akan canggung, itu nggak terbiasa. Memanage, mengorganize sebuah kegiatan itu beda sekali ketika orang itu dulunya mantan aktivis dengan yang tidak, di dunia kerja itu kelihatan. Kalau yang bukan aktivis gitu ya, di dunia kerja itu dia kelihatan masih canggung, masih kaku dalam mengorganize sebuah kegiatan. Tapi kalau sudah aktivis itu gampang sekali mengorganisasi kegiatan itu, dan tidak terasa rasanya. Selain itu, sebagai mahasiswa yang mengikuti organisasi tidak hanya mendapatkan teori di kampus, namun juga mendapatkan skill. Ya. Itu nilai plusnya sebagai mahasiswa aktivis ya Pak ya? Ya betul, jadi soft skill itu didapatkan di situ. Ya. Jadi kalau di bangku, di kuliah itu kan, seperti tadi bilang itu kan, mendengarkan materi gitu kan, terkait dengan perkuliahan. Iya, sebagai wawasan bagus itu, sebagai bekal keilmuan gitu kan. Tapi dari sisi mengasah diri kan, dengan keterampilan gitu, skill itu kan, itu tidak akan terasa, tidak akan terbangun itu. Bagaimana kita mampu bekerjasama dengan baik, itu kan bagaimana kita menghargai pendapat orang lain. Ketika pendapat kita tidak diterima, misalnya kita legowo melaksanakan tugas-tugas yang diberikan, yang menjadi kesepakatan bersama. Sekali. Selain itu juga mengembangkan relasi, penting sekali nih dalam mengembangkan relasi, karena di dunia kerja pun kita perlu nih juga relasi-relasi yang akan membantu kita. Betul sekali, saya sangat setuju. Begini, kesuksesan seseorang, ini sering dikatakan oleh banyak orang ya, itu hanya sebagian kecil ya ditentukan oleh kepintarannya atau kemampuan akademiknya. Ada yang dalam penelitian misalnya 20% faktor akademiknya, 80% yang non-akademik atau soft skill itu. Salah satunya ini, relasi. Nah, kemampuan untuk membangun relasi ini sangat menentukan kesuksesan seseorang. Banyak saya amati ya, dia tidak pintar secara akademik, IPK-nya biasa-biasa saja, ya di kelas juga biasa-biasa saja, tapi begitu dia di dunia kerja, karena dia sangat pintar membangun relasi, ya pergaulannya sangat bagus, sangat humanis gitu lah, ya malah ini yang lebih cepat sukses ya di karir ya, baik secara kali kesejahteraan maupun secara batin gitu ya, karena kita kalau kita punya relasi banyak kan hidup kita itu kan enjoy gitu lah ya. Nanti dibandingkan kita kalau tidak punya pegawai gitu kan sering tidak bahagianya gitu ya. Jadi sukses dalam arti kesejahteraan finansial maupun secara kebahagiaan batin. Nah dengan relasi itu sangat sangat mendukung hal ini. Ternyata banyak sekali nih pengalaman Bapak di menjadi dosen, menjadi
ketua gugus gugus kendali mutu, sekretaris jurusan Pak ya. Setelah itu wakil senat. Wakil senat. Dan juga pembimbing kemahasiswaan. Yeah. Nah, ngomong lagi tentang pembimbing kemahasiswaan, tentunya Bapak sering nih mendapatkan curhatan-curhatan dari mahasiswa. Ada nggak sih mahasiswa yang cerita tentang kisah cintanya mereka? Biasanya ya hal seperti itu sering diungkapkan kalau apa namanya yang sudah dekat sekali hubungannya gitu ya. Maka saya sering mengatakan begini. Ini saya punya cerita sedikit ya sebelum menceritakan curhatan mahasiswa. Saya termasuk gini, ketika saya mahasiswa punya tiga bisi batin saya sebutnya. Ada tiga bisi batin. Saya langsung jawab itu nanti. Curhatan. Yang pertama, saya ingin cepat menyelesaikan studi. Itu menjadi visi saya, cita-cita saya yang merasuk diri saya. Saya ingin cepat studi. Yang kedua, ingin mendapatkan IPK minimal 3. Karena waktu itu susah nyari IPK 3 loh. Kalau sekarang itu susah mencari IPK di bawah 3. Kalau dulu, zaman saya, susah mencari IPK 3 ke atas. Nah, jadi visi saya itu ya minimal 3 kita dapat IPK dulu kan. Lalu yang ketiga ini dapat pengalaman banyak yang tadi itu yang saya ceritakan cerita ke mahasiswa yang tadi itu yang ketiga ini. Lalu setelah saya renungkan, ada yang satu yang lupakan sebenarnya yang dalam pelajaran penting saya sesali kenapa saya tidak jadikan visi waktu saya mahasiswa. Yang ketiga ini adalah saya tidak lupa memvisikan mencari taca. ini video saja juga. Maka ini jadi pesan saya kepada mahasiswa sekarang. Ini penting juga ternyata gitu loh. Jangan karena kita sibuk ya, sibuk berkegiatan, sibuk belajar tadi itu kan, mencari IPK, ingin cepat tamat, lalu lupa dengan mencari pacar. Ini penting saya sampaikan. Karena begini, ketika kita di dunia kerja, pergaulan kita itu menjadi lebih ruang lingkupnya sampai lebih sempit dan waktu juga akan terbatas kan dibandingkan mahasiswa itu luas sekali dan kita punya waktu banyak sekali dalam saling mengenal teman lah ya gitu untuk menjadi pasangan gitu kan. Nah karena saya lupa, nah begitu saya tamat memang saya tidak punya pacar jadinya gitu kan, hanya susah karena sudah sibuk kerja jadi agak terlupakan. Hanya saya bilang ada masa surat dan pasangan tadi itu begini. Cari pasangan, tetapi jadikan itu sebagai motivasi di dalam berkegiatan. Jangan malah itu menjadikan diri kamu terbebani. Nah gitu. Jadi cinta itu kan sebenarnya membebaskan, bukan mengikat. Jadi kalau ada di dalam kita menjalin sebuah hubungan, lalu kita terikat, tapi itu bukan cinta sebenarnya, tapi itu pengekangan. Cinta itu pembebasan, ya. Jadi kalau kita mencintai seseorang, kita memberikan kebebasan kepada orang itu, ya. Tanpa pengekangan itu, kebebasan ini adalah kebebasan yang positif, gitu ya. Saya sering memberikan pesan begini kalau ada mahasiswa yang curhat pada saya, apalagi di sentaca, gitu ya. Saya sering begini bilang, ketika kita diputusin pasangan, kita harus bersyukur. Kita harus tetap berterima kasih pada Tuhan. Begini, kenapa saya katakan demikian? Tuhan itu masih sayang sama kita karena kita diberikan kesempatan untuk memilih yang lain. Kalau kita diputusin. Ya kan? Ya, karena kalau kita tidak putus dengan si dia yang jelek itu, ya biasanya bilang jelek kan tapi putusin kan? Iya. Jadi berarti kita tidak punya kesempatan, tidak punya peluang untuk mendapatkan yang lebih baik. Nah gitu kan? Nah karena sudah diputusin, nah berarti kita bersyukur kita memiliki kesempatan untuk memilih yang lain yang lebih baik. Sudah tinggalkan dia. Nah tunjukkan pada ya mungkin barisan para mantan itu ya. Tunjukkan bahwa kita bisa menjadi yang lebih baik sehingga mungkin suatu saat mereka akan ya, menyesal memutuskan kita. Nah,
kita kan. Jadi itu jadikan sebagai motivasi jadi lebih baik. Ah betul sekali. Belajar dari kesalahan sebelumnya. Betul. Iya. Nah, berarti dalam waktu Bapak menjadi mahasiswa belum punya pacar saat itu ya? Pernah, tapi tidak lama karena saya tidak fisikan tadi itu. Jadi saya tidak punya komitmen pada diri untuk membawa hubungan terlalu serius. Akhirnya ya putus. Pernah sih punya. Enggak sih sama sekali. Nah, ketemunya sama yang sekarang ini, Pak. Oh, yang jadi istri? Iya, yang jadi istri. Yang jadi istri ini karena ini zaman apa namanya? Medsos gitu ya. Yang pertama dikenalkan oleh kepala sekolahnya, ya istri saya ini Honor. Lalu saya kenal dengan kepala sekolahnya. Dikenalkan, dikasih nomor waktu itu namanya BBM ya. Belum ada WA waktu itu ya. Dikasih PIN. Nah, dikasih PIN. Saya ingat sekali waktu itu dikasih PIN. Akhirnya ya dilakukan komunikasi karena jauh kan. Jadi saya ini dari apa? Gianyar ya. Saya di sekarang ketinggalan ya kan di Gianyar Tayangan gitu kan. Hanya ya komunikasinya dalam itu saja. Ya singkat cerita ketemu jalan-jalan lah mungkin hari Sabtu dan begini lagi saya mumpung usah itu ya nggak boleh Pak begini ini penting saya sampaikan karena setelah sekian lama saya tidak punya pasangan dan saya tidak ingin berkeluarga juga kan satu hal yang perlu diperhatikan harus punya kesadaran diri, komitmen diri untuk menjalin hubungan yang serius untuk membangun sebuah keluarga. Karena kalau tidak, kita tidak akan serius menjalin hubungan disibukkan dengan pekerjaan. Karena saya tipe orang begini, ketika saya bekerja, saya akan totalitas bekerja. Jadi, saya akan totalitas bekerja sampai melupakan tadi itu untuk menjalin hubungan yang serius. Pernah saya hampir dijuluki PKI. Kenapa tuh Pak? Ini saya sebenarnya PKI itu gini, pria korban ilmu. Kan saya seorang itu kan suka belajar juga. Tidak hanya senang berorganisasi ya. Saya juga itu orang yang suka belajar juga. Kerja giat juga kan. Membaca buku itu menjadi hal yang rutinitas bagi saya. Makanan lah itu. Sarapan saya lah gitu. Itu. Membaca buku itu gitu kan. Dalam kerja juga begitu. Kalau saya sudah bekerja bisa lupa yang lain lah, termasuk dalam jalan hubungan ini. Nah pada suatu titik saya menyadari, kalau saya terus begini bekerja, kapan saya akan jalan hubungan yang serius? Akhirnya pada titik itu saya alihkan fokus saya akan menjalin hubungan yang serius karena saya merasa sudah berumur loh, gitu kan? Dan sedikit apa namanya itu mengurangi totalitas saya di dunia pekerjaan sampai saya dapat istri dulu itu sebenarnya ya gitu sampai sekarang karena saya berkomitmen diri untuk serius nggak bisa menikah gitu tapi kalau tidak saya jadi itu benar itu saya jadi nggak ketemu jodoh karena saya sibuk dengan pekerjaan berarti sekarang udah dapat istri totalitas di pekerjaannya sudah kembali atau tetap dikurangi karena itu menjadi bagian diri saya begini prinsip saya begini, kalau ada pekerjaan atau sekalian saya akan tugaskan pekerjaan itu, ya sudah, tadi saya tidak terlibatkan gitu. Atau sekalinya saya terlibatkan, saya tidak bisa setengah-setengah itu masalahnya. Jadi saya akan totalitas di pekerjaan itu. Sampai saat ini kebiasaan itu saya bawa. Makanya saya bilang begitu ke teman-teman, kalau saya yang dilibatkan, karena kalau saya dilibatkan, saya akan tidak bisa menarik diri dari sana, saya akan totalitas di situ. Dan seperti yang waktu itu bilang kan saya di berbagai kegiatan dan keibatan. Nah, ketika saya menyibukkan diri itu, saya kan harus saya diri sekarang kan punya keluarga, punya istri, punya anak. Jadi membagi waktunya itu. Gitu sih, sebenarnya. Berarti Bapak pernah mengalami long distance relationship, yeah. Hubungan jarak jauh, Gianyar, Singaraja. Baik Pak, terima kasih nih Pak atas waktunya sudah mau
membagi banyak sekali cerita di podcast Fakultas Ilmu Pendidikan. Boleh nih kasih beberapa salam mungkin sama keluarga, bisa di sini ya? Boleh di sini, boleh di sana. Baik, terima kasih. Selamat pagi ya, Om Sastu, pada ibu bapak nanti kalau ditayangkan ini ya, pada kakak-kakak saya, pada istri, dan kalau anak saya masih kecil ya, saya mengucapkan banyak terima kasih atas doa dukungan selama ini ya, dan mungkin tidak banyak yang bisa saya lakukan, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan yang saya lakukan atau kurang pas selama ini, baik kepada anak istri maupun kakak ya, dan kedua orang tua. Nah itu yang saya sampaikan kepada keluarga saya. Lalu harapan Bapak ke depan nih untuk Fakultas Ilmu Pendidikan, khususnya nih gugus kendali mutu. Ya, harapan saya ya, dan ini sudah menjadi komitmen sekitar sekandika Fakultas Ilmu Pendidikan yang memimpinan, bahwa kita ingin menjadikan Fakultas Ilmu Pendidikan ini sebagai transgendernya Niksa kan, dan tentu di Indonesia juga. Maka dari itu saya berangan-angan ya, bagaimana mutu di Fakultas Ilmu Pendidikan ini betul-betul kita bangun ya, kita semua sekitar Amerika, stakeholder Fakultas Ilmu Pendidikan ini bersatu-satu untuk membangun budaya mutu. Budaya yang bermutu ini adalah budaya yang betul-betul unggul ya, unggul dari apa? Sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, bahkan melampaui standar-standar itu. Jangan saya begitu. Jadi kan ada standar nasional. Nah, kita berharap kita saat punya menangan, biar kita mampu melewati standar itu. Ya, kemudian ada standar internasional, apalagi kita Fakultas Ilmu Pendidikan ini akan menuju go internasional kan? Nah itu tentu mutunya memang harus betul-betul kita jaga ya kualitasnya, baik dari segi tiga perguruan tingginya ya, bidang pendidikan, penelitian, pengembangan masyarakat, maupun di bidang penunjang lainnya ya, di dalamnya itu sarana prasarana, tata kelola, dan seterusnya itu tentu ini harus bersinergi untuk menuju PIP yang unggul. Harapan saya begitu. Semoga harapan-harapannya bisa tercapai secepatnya. Lalu Pak, saya ingin bertanya beberapa pertanyaan, dan ini merupakan game. Ya. Tapi gamenya dijawab cepat Pak ya, jadi salah satu. Siap. Dosen biasa atau dosen yang sibuk? Dosen biasa, tapi saya sibuk. Jadi semoga bisa mengurangi kesibukan, itu harapannya Pak. Lalu seandainya tidak menjadi dosen, maka saya akan menjadi pengacara. Baik. Lalu karir meroket, namun sedikit waktu dengan keluarga, atau karir biasa-biasa saja tapi bahagia bersama keluarga? Ya, karir biasa-biasa saja, bahagia sama keluarga. Jika dapat libur sebulan, saya akan? Ya, saya akan jalan-jalan bersama keluarga ya. Jika saya bisa berangkat ke India lah. Bersama keluarga ya. Namanya. Oke, makasih Pak sudah hadir ke acara podcast kita. Lalu semoga bisa diundang lagi nih ya, mungkin dengan topik. Ada pesan saya boleh? Boleh, silakan. Kepada semuanya ya yang menyimak acara ini, saya punya pesan ya, ini moto saya sebetulnya. Moto hidup saya itu begini. Ya, berdoa, berusaha, pasrahkan. Jadi kita itu ya sebagai orang di manapun kita berada ya, atau sebagai apapun kita ya, maka jangan lupakan doa itu ya, jangan lupa berdoa dengan sungguh-sungguh gitu. Kemudian setelah berdoa, lakukan sesuatu itu atau berusaha dengan sungguh-sungguh. Setelah itu pasrahkan asalnya kepada Tuhan. Nah, moto hidup saya ini yang menjadi inspirasi bagi saya, gitu ya,
yang menjadi prinsip hidup saya di dalam menjalani keseharian saya. Nah, dengan modal hidup saya ini, saya merasa enjoy sekarang. Ya, karena saya mendapatkan semangat gitu ya, kepercayaan diri, dan memahami makna hidup ini dari modal hidup saya ini. Jadi berdoa. Kalau kita sudah berdoa, dari manusia kan begitu kan? Kita berdoa. Karena begini, apa yang kita lakukan, apa yang kita dapatkan, itu tidak lepas dari campur tangan doa saya kan itu. Ya, jadi apa yang terjadi pada diri saya tidak saya yakin tidak lepas dari campur tangan Tuhan, kuasa Tuhan itu. Manusia apa hatinya kalau tidak ada kekuatan Tuhan, gitu ya. Saya jadi berdoa. Kemudian kedua, berusaha sungguh-sungguh. Kalau sudah berdoa, kalau sudah berusaha sungguh-sungguh, sekuat tenaga yang apa yang bisa kita lakukan, yang terakhir pasrahkan hasilnya pada Tuhan. Kan ini juga dikatakan oleh bagian kita kan. Jadi kewajibanmu adalah melaksanakan apa yang ditugasmu, hasilnya serahkan pada Tuhan dan pada Tuhan. Kan begitu. Jadi tugas kita itu adalah bekerja dan bekerja sebaik mungkin ya, dengan berharap tadi itu masalah hasil itu adalah urusan Tuhan. Saya. Terima kasih. Semoga modelnya bisa menginspirasi nih bagi sobat-sobat FIP. Terima kasih waktunya Bapak sudah hadir pada podcast kita kali ini. Yeah. Sangat menginspirasi sekali nih cerita-ceritanya, mulai dari berpengalaman organisasi, bekerja, lalu kita sedikit melipir membicarakan tentang cinta. Ternyata banyak juga pengalaman Bapak tentang cinta ya. Jangan lupa pesan-pesan Bapak tentang cinta. Jangan lupa bahwa pasangan itu adalah salah satu yang terpenting dalam hidup. Begitu Pak ya. Demikianlah tadi sesi podcast kita kali ini. Jangan lupa nantikan podcast-podcast kita berikutnya.